Niigata, Ijo, ini kemoceng guys. Kemoceng guys. Jangan sampai mereka kendor guys. Kendor. Gua mau gunting rambutnya di mall, bukan di bawah pohon mangga-mangga gitu ya. Mandi dulu ya guys. Apa ini tuh yang dikainin ya? Terus bedanya ya, abis disisir kan dimandiin dulu, baru dipotong rambutnya. Welcome back to my channel. Lagi error banget. Jadi kemarin tuh kan pas Imlek kan harusnya tradisi kita tuh harusnya potong rambut. Nah, jadi tiap Imlek, Sincia gitu kita potong rambut itu supaya buang-buang sial sama bawa hoki. Jadi kalau Imlek kan tradisi potong rambut, ganti baju baru semuanya, terus segitu spray baru dan segala macem. Tapi dikarenakan Valentine dan Imlek itu kemarin toko bunga gue rame dan hari ini tuh berdekatan banget. Valentine tanggal 14, Imlek tanggal 12. Jadi itu tidak memungkinkan buat gue keluar dari kantor. Jadi gue mau potongnya hari ini. Hari ini tuh baru boleh. Iya, emang hari ini tuh baru boleh. Jadi beberapa hari setelah Imlek tuh kita gak boleh potong rambut. Katanya bisa suwe. Jadi hari ini udah boleh. Hari ini gue mau potong poni guys. Potong poni rata. Gak tau, tapi serem juga sih ya. Bagus gak ya Nanda? Bagus mungkin. Bagus ya, Bu. Udah voting selama hampir sebulan. Udah, kita udah voting selama hampir sebulan. Jadi nanya ke semua orang yang kita kenal, yang kita ketemuin, menurut tuh bagus gak gue gunting gini? Dan rata-rata semuanya pada bilang, potong aja ya? Iya. Potong aja katanya. Biar beda. Walaupun gue masih tidak percaya sih. Tidak percaya diri. Takutnya nanti gue jadi imut gimana kalau orang semua naksir. Kan gue jadi repot gitu loh. Masalahnya di situ. Terus kalau cat rambut kayaknya enggak ya. Hitam aja. Gimana kalau cat rambut? Jangan ya. Hitam aja. Hitam aja. Hitam bu the best. Hitam the best. Bawa hoki ya, langsung jadi artis saya. Bisa hitam. Dulu tuh rambut gue coklat. Rambut gue tuh dulu lebih ke arah coklat. Terus gitu dulu lagi sebelumnya pirang. Terus sebelumnya lagi abu-abu. Aduh. Hijau belum bu? Hijau belum. Jangan ya. Udah poni rata hijau jadi kemoceng guys. Kemoceng guys. Jadi lebih baik hitam aja. Gigi gue masih ompong nih. Tadi dokter giginya masih ngerjain yang lain. Jadi gue cus ke salon dulu. Terus udah gitu, nanti lihat aja salon gue mah beda, mahal. Sekali potong poni 4 JT guys. Nanti kamu itu ya, kamu apa rekam ya itunya ya, apa harganya ya, biar netizen tuh percaya kalau kita tuh kaya. Jangan sampai mereka kendor guys. Jangan kasih kendor guys. Jangan sampai mereka lupa kalau kita tuh kaya. Nanti kamu itu ya presisnya ya. Jangan lupa. Udah gitu dulu kali ya. Nanti sampai sana lanjut lagi. Dah, ikutin terus. A few moments later. Mama gunting rambutnya di mall, bukan di bawah pohon mangga-mangga gitu ya. Ini asli mall, tuh lu bisa lihat. Gua mah nyata, gak halu. Bener bang. Di mall, di salon. Bukan di tukang ya. Jadi orang jangan salah paham sama gue. Ada poni. Iya. Mau coba sampai poni. Bagus. Bagus ya. Poting lagi semua orang. Iya. Bagus ya. Iya. Kalau artis pangannya beda VIP kayak gue. No too short ya. Trim. Ya. The hair. Still long. The trim. 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 Looking nice or not? Nice. This
one too long lah. In the eye blow. Little bit shorter. Okay. Apa? Lebih pendekin. Iya, potong wangi takut ini. Coba duduk dah. Oh iya. Jadi dulu kagak pegel. Nice. Thank you. Thank you. Udah kayak Lisa Blackpink bang gue. Gak nyanyi. How you like that? Bagusnya saya. Bagus dong. Benar. Benar. Berarti nggak ini dong, nggak gatot ya? Agak ya. Agak lah. Udah nggak jenuh lagi ya? Nggak lah. Nah, tutupan. Mak, masuk. Cakep ya? Bentar, masuk, kena bulu mata rambutnya. Suka gak, Bu? Suka, atau gitu dari dulu aja potong. Kita ini udah melalui pertimbangan lebih dari sebulan kali ya. Yeah. Oh, udah dari tahun lalu kali ya bahkan. Atau gitu potong aja, ternyata lucu ya, apa perasaan gua aja ya. Guys, gimana guys, poni baru aku? Ya guys, ya aku tuh potong rambut di salonnya Meva. Bukan di bawah pohon mangga, bukan sama tukang, ini oke punya. Lucu gak? Ini tampak depan, udah kayak Lisa Blackpink bang gue. Tinggal nyanyi, how you like that, 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 that. Di samping. Gitu tuh, ini cinta tuh. Dari samping kanan. Cakep ya? Bagus ya? Bagus ya? Gue senang sendiri kalau makin jatuh cinta sama diri gue sendiri. Gimana nih guys, gue makin pede. Ya udah, gue mau liat-liat gak salahnya, kasih liat tuh Nanda biar dia tahu bagus.
Jadi hari ini aku udah selesai gunting sama Bono. Bono memang terbaik guntingannya. Di Hong Kong nih bagus banget tuh ya, natural jadinya. Karena kalau poni menurut gua agak riskan ya. Jadi ini udah terbaik. Bagus banget, aku suka. Jangan lupa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekarang terus sebar-sebarin videonya biar makin yang banyak yang nonton gua. Banget.